macam. Okay, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali minggu ni slot bersama dengan cikgu Fana dalam chemistry SPM eh. So insyaAllah hari ni cikgu akan explain serba sedikit berkenaan dengan bab 6, bab 4. So tajuk dia adalah elektrokimia. Okay, so yang cikgu nak explain hari ni sebenarnya dia adalah salah satu aplikasi dalam elektrolisis dalam industri. So seperti yang kita tahu sebenarnya dalam elektrolisis kita belajar 3 aplikasi dalam elektrolisis. Yang pertama adalah penyaluran logam. Yang kedua adalah penulinan logam. Dan yang ketiga yang hari ini yang kita akan belajar sebenarnya adalah pengekstrakan logam. Okey, bagi yang menonton cikgu, kat mana dua menonton cikgu, sama ada dekat sini, dekat PTTI ataupun dekat rumah. Okey, boleh komen dekat bawah. Adakah audio jelas? Adakah video okey? Boleh komen dekat bawah. Ataupun kalau ada soalan, boleh standby dengan soalan eh. Kejap lagi cikgu akan jawab. Okey. Kita jap. Kita tengok. Okey ke video? Semua video okey? Siapa yang dah menonton minta tolong komen dekat bawah eh. Okey. So, dekat sini cikgu tulis aplikasi elektrolisis sebenarnya dalam industri eh, yang ni. So, tadi cikgu kata aplikasi elektrolisis ada 3. So, yang kita akan belajar sebenarnya hari ini adalah pengekstrakan logam. Pengekstrakan logam. Okay, extraction of metal from its ore. Okay, so daripada sini, cikgu explain eh. So, konsep dia, okay, cikgu bagi contoh lah eh. Kalau lah kat sini kita ada bumi, contoh. Okay, so bila kita korek bumi ni, korek punya korek, kita jumpalah kat sini adalah bauksit. Ataupun bauksit tu sebenarnya kita katakan kita jumpa aluminium oksida. So aluminium oksida, formula dia aluminium oksida. So dari segi formula, Al3+, so cikgu cross bawa 3 dekat sini. Sementara O2-, so cikgu cross bawa 2 dekat sini. Okay, so masalah kita sekarang adalah kita tak nak aluminium oksida ni tau. Kita nak pisahkan aluminium ni daripada aluminium oksida. Maksudnya kita nak bagi aluminium ni duduk jauh. Aluminium ni duduk sini, oksigen ni duduk jauh kat sini. O2-, Al3+. So macam mana cara untuk kita nak pisahkan? Kita mesti guna tenaga elektrik. Sebab itulah kita buat elektrolisis. So elektrolisis ni maksudnya daripada tenaga elektrik, dia akan menghasilkan tenaga kimia. Okay, sebelum cikgu nak continue, okay, kita tengok kat sini. So konsep dia, semua sini eh. So konsep dia sebenarnya, untuk kita pisahkan aluminium oksida ni, maksudnya kita nak bagi aluminium duduk sini, oksigen duduk sini, maksudnya kita nak bagi dia duduk jauh, kita kena panaskan aluminium oksida dekat dia punya takat lebur. Cikgu tulis kat sini TL, takat lebur. So bila dia lebur, barulah dia boleh menghasilkan ion aluminium dan juga ion oksida. Okay, problem dia sekarang, takat lebur bagi aluminium oksida adalah 2000 something, 2000 degree Celsius, plus-plus lah. Okay, so maksudnya kita kena panaskan dekat suhu 2000, barulah benda ni akan berpecah. So untuk kita nak merendahkan benda ni, maksudnya kita tak naklah panaskan sampai suhu 2000 baru dipecah. Jadi kita akan tambahkan ataupun masukkan dengan satu bahan yang dinamakan sebagai cryolit. So bila kita masuk je cryolit dalam ni, takat lebur daripada 2000 dia akan drop jadi 800 degree Celsius. So takat lebur aluminium oksida ni dia akan menjadi rendah. So maksudnya bila kita panaskan dekat suhu 800, dia dah bercerai. Okay, dalam soalan, soalan suka tanya apakah fungsi bagi cryolit. Siapa yang tahu boleh jawab kat bawah. Apakah fungsi bagi cryolit? So cara nak jawab dia, fungsi bagi cryolit adalah untuk merendahkan takat lebur bagi aluminium oksida. Kena mention tau aluminium oksida. Oh tu kat situ. Kena mention aluminium oksida. Siapa yang komen? Jap, cikgu nak tengok. Sebelum cikgu continue. Okay, so kena mention aluminium oksida eh. Fungsi, alamak,
Fungsi untuk krayonit adalah untuk merendahkan takat lebur bagi aluminium oksida. Okay. So, sekarang ni dalam ni, cikgu tarik kat sini. So, dalam ni kita akan letak leburan aluminium oksida berserta dengan krayonit adalah dalam ni. So, bila aluminium oksida dah duduk dalam ni, maksudnya dia dah terpecah, dia akan menghasilkan, cikgu tulis kat sini, hasil dia adalah Al3+ dan juga O2-. Ada dalam ni eh. Sebenarnya cikgu kena buat macam tu tapi takut mengganggu kita punya apa pandangan kita, ibadahlah. Okay. So, konsep dalam elektrolisis, okay. Ion yang negatif, yang ini nama dia anion. Sementara ion yang positif, nama dia adalah cation. So, konsep dalam elektrolisis, anion akan bergerak pergi ke elektrod anod. So, dalam kes ini, elektrod yang duduk dekat sini, ni elektrod eh. Sekejap, cikgu lukis. Ni elektrod eh. Elektrod karbon. Elektrod karbon ni, kita akan sambungkan dengan anod. Anod tu maksud dia terminal positif kat sini. Ni semua positif. Positif, positif, positif. Positif. Okay. So, konsep dia adalah yang anion ni, dia akan gerak pergi ke sini tau. Dia akan gerak. O2- yang ada dalam ni, dia akan gerak pergi ke sini. Sebab apa dia gerak? Yang belakang jawab, sebab dia nak nyah cas. So, maksud dia dalam keadaan yang sekarang ni, kalau kita perhatikan, O2- dia ada cas. So, kalau cikgu tulis, O2-. So, kat atas ni adalah cas. Dalam kimia macam ni eh. Kalau kita nampak benda yang tulis kat atas ni, ini adalah cas. So, sebenarnya, ion oksida dia bergerak pergi ke sini dengan harapan dia nak nyah cas. Okay? So, bila dia sampai dekat anode, bila dia sampai dekat anode, dia tak ada saingan, tak ada dah orang lain yang pergi. So, dialah yang terpilih untuk nyah cas. Jadi, kita akan nyahkan cas dia. Cas, nyahkan cas dia. Jangan tulis cas dah kat sini. Okay, next step, kita akan tengok disebabkan yang ini adalah oksigen. So, oksigen dia hadir sebagai dui atom. Maksudnya, kita kena tulis 2 dekat sini. Maksudnya bilangan tu tak bolehlah biar macam tu je. Kita kena letak bilangan dia adalah 2 kat sini. Okay. Next step, untuk kita balancekan kita punya equation, kita akan balancekan dari segi bilangan dulu. So, tengok yang bawah. So, kalau perhatikan, oksigen yang dekat sini ada berapa? Cuba komen. Ada berapa oksigen yang dekat sini? Okay, yang menonton siapa ni? Haris, apa ni? Cahaya, Intan Dayani, Habibu Najar, Yasmin Awatif. Okay, so kalau kita perhatikan, O dekat sini ada, bila tak ada tu maksudnya satu lah dekat sini. Sementara O yang sebelah sini ada 2. Okay, ha, Fatul Haziq ni rajin tengok eh. Ha, Fatul Haziq kata ada, ni ada 1, yang ini ada 2. Jadi, untuk balancekan equation, kita akan letaklah 2 dekat sini. Jangan fikir panjang terus letak 2. Macam tu. Okay. Next step, untuk balancekan dari segi elektron, kita akan guna elektron left positif. Sementara elektron head negatif. So, kamu tengok kat sini, kita akan tengok 2 darab sini negatif tau. Jadi kita tak boleh letak negatif dekat sini, elektron dekat sini. Kita akan letak elektron di sebelah sini. So, elektron dia kita akan letak 4 elektron. Sebab apa cikgu letak 4? Sebab cikgu ambil 2, darab dengan 2. Dapatlah benda macam ni. Okay? So, dalam kes ni, kalau kita perhatikan, hasil mesti duduk sebelah, selepas arrow. Maksudnya yang ni lah. Hasil kita adalah molekul oksigen. So, molekul oksigen ni maksudnya dia hadir sebagai gas. Jadi, dekat tepi-tepi ni kita akan nampak gelembung gas. Oksigen warna apa? Cuba komen. Oksigen warna apa? Oksigen warna apa? Dia tak ada warna kan? Dia adalah colourless. Jadi, dekat tepi-tepi ni kita akan nampaklah gelembung
gas tidak berwarna terhasil di sekeliling yang katod, anod ni lah. Anod. Okay, so settle. Settle bab anod eh. So kita tengok pula apa yang berlaku dekat aluminium. So dekat sini aluminium. So yang cikgu lukis hitam yang dekat tepi ni, sebenarnya yang hitam ini adalah elektrod karbon juga. Elektrod karbon, tapi kita jadikan dia sebagai terminal negatif ataupun katod. Jadi, konsep dalam elektrolisis, ion dia akan bergerak pergi ke katod, dia geraklah pergi ke tepi ni. Sebab apa dia gerak? Sebab apa ion ni dia gerak pergi ke katod ke tepi ni? Okay, reason dia samalah macam kat sebelah sini. Ini gerak pergi sini dengan harapan sebenarnya dia nak buang cas ataupun nyah cas. Jadi, bila sampai dekat katod eh, katod cik tulis ni, bila sampai dekat katod, apa yang berlaku? Al3+ terpilih untuk buang cas, nyah cas. Ada cas, hilang cas. Okay, kat sini perlu tak letak dua? Perlu tak aluminium nak letak dua? Perlu ke tak perlu? Yang perlu sebenarnya adalah yang macam O2, H2, Cl2, Br2, I2. Kalau kita nampak macam halogen, yang tu perlulah letak dua. Kalau yang ini dia adalah logam. Jadi logam kita tak perlu letak dua dekat sini. Okay, so next step untuk kita balancekan equation, cikgu kata kita tengok bilangan dulu eh. Bilangan kena tengok yang bawah. Okay, so cuba tengok dekat sini, aluminium dekat sini ada berapa? So komen, aluminium ada berapa? Ada setengah orang dia pun confused bilangan tu nak tengok yang mana satu. So cikgu tulis kat sini, bilangan mesti tengok yang bawah. Jadi kat sini ada satu lah. So aluminium kat sini pun ada satu juga. Kalau cikgu nak lukis tu dia macam ni lah sebenarnya. Al, Al. Beza kiri dengan kanan, yang kiri ni dia ada cas. Contoh. Tapi dari segi bilangan dia sama banyak, satu biji dengan satu biji. Okay. So untuk balancekan dia punya cas yang sebelah atas, kita guna konsep yang dekat sini eh. Elektron love positif. Sekejap, love positif. So bila nampak je positif, elektron suka, kita terus letak elektron dekat sini. Nampak 3 positif, maksudnya letak 3 elektron. Nampak 2 positif, kita letak 2 lah. Okay. So dalam kes ni sebenarnya aluminium bila dia pergi dekat sini, dia akan buang cas, dia akan menghasilkan leburan aluminium. So leburan aluminium yang terhasil, dia akan pergi kat bawah ni. Dia akan termendap pergi kat bawah ni. Jadi dia akan mengalirlah pergi kat luar. So end up kita akan dapat kumpul sebenarnya aluminium. So dalam kes ni tercapailah hajat kita. Mula-mula kita ada aluminium oksida. So bila kita buat proses elektrolisis, maksudnya kita boleh pisahkan aluminium daripada aluminium oksida. So proses yang berlaku dekat sini adalah proses elektrolisis, sebab kita menggunakan arus elektrik barulah boleh berlaku perubahan ataupun tindak balas kimia. Okay, so untuk sesiapa yang menonton, kalau ada soalan boleh komen dekat bawah. Syahrul Hazar, Sofia Selamat, Salwatul Ain eh. Okay, siapa yang belum join eh, siapa yang belum join kita punya Facebook group Kuasai A Plus Sains Tulen SPM, boleh komen dekat bawah. Okay, boleh komen dekat bawah untuk belajar secara online lah, secara percuma sebenarnya. Tengok video-video kimia, boleh buat revision. Okay, boleh komen kat bawah untuk kita invite ke Facebook group Kuasai A Plus Sains Tulen SPM. Alright, so kalau ada soalan boleh komen lagi kat bawah, nanti cikgu akan buat dalam next session untuk chapter lain pula. Okay, so thank you sebab menonton. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam kita punya next session. Alright, thank you, bye.